Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita donghua berjudul "Hudong Kian Kun". Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 936, memasuki wilayah laut petir langit. Tiga sosok manusia berdiri di puncak gunung. Yang berdiri di depan memiliki rambut panjang. Dua helai rambut putih pucat terkulai dari dahinya, sementara matanya hitam pekat seperti tinta dengan kilau aneh yang samar-samar hadir di dalamnya. Tatapannya terkunci pada sosok berangkat Lindong di kejauhan, dan itu cukup lama sebelum dia perlahan-lahan menarik kembali tatapannya. Sambil tersenyum, dia bertanya, "Jadi, itu Lindong, kan?" Setelah mendengar pertanyaannya, dua pria di sampingnya juga tersenyum. Salah satu dari mereka mengambil gulungan dari lengan bajunya dan membukanya. Sosok bercahaya hadir di dalam, dan sosok bercahaya itu tampak persis seperti lindong. "Ya, ini pada dasarnya menegaskan bahwa dia lindong, murid sekte Dao yang dijelaskan oleh informasi dari sekte kami." Seorang pria dengan rambut secemerlang perak berkata dengan senyum tipis, "Ah, dia memang mampu." Untuk berpikir bahwa dia masih bisa mengumpulkan barisan seperti itu setelah diusir dari wilayah Shuan Timur ke Laut Setan Chaotik ini. Pria lain menambahkan dengan senyum tipis. Orang ini sangat tinggi dan kurus. Selanjutnya, kulitnya tembus pandang seperti batu giok, membuatnya terlihat agak aneh. Tidak heran dia bisa bermain-main dengan Yuan Chang dan dua lainnya, ketiga orang itu benar-benar gagal memenuhi harapan kata pria berambut perak itu. Haha, ketika kami pertama kali pergi untuk berlatih dan mengalami dunia luar, ketiga bocah itu baru saja mulai menonjol di sekte, pemimpin itu berkata sambil tertawa, Yuan Chang dan dua lainnya sebenarnya cukup berbakat. Jika mereka ditempatkan di Laut Setan Chaotik, meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Pang Hao atau Liu Xiang Xuan, mereka seharusnya masih bisa mendapatkan tempat untuk diri mereka sendiri di antara generasi muda. Pada akhirnya, karena mereka memiliki akhir seperti itu, itu hanya bisa berarti bahwa Lindong terlalu kuat. Cih Ha, setelah secara pribadi mengambil tindakan, bahkan tiga master sekte tidak dapat membunuhnya. Hanya ini saja adalah sesuatu yang bahkan Yotong dari sekte Dao saat itu tidak dapat mencapainya. Setelah mendengar kata-kata itu, dua lainnya mengangguk setuju, sebelum berkata, sudah kurang dari setahun sejak dia tiba di Laut Setan Chaotik, kan? Namun, dia sudah berhasil mendapatkan ketenaran untuk dirinya sendiri. Dan sekarang, dia bahkan berani menghadapi karakter tangguh dan ganas di kalangan generasi muda seperti Pang Hao. Sepertinya kekuatan dan kemampuannya memang lumayan. Haha, dia memang cukup baik. Namun, karena sekte telah mengirimkan perintah dan kami kebetulan bertemu dengannya, mari kita bertindak lagi pula. Kami adalah kelompok tiga raja kecil Gerbang Yuan sebelumnya, gelar yang memberikan kemuliaan dan prestisil. Bagaimana kita bisa membiarkan Lindong menghancurkannya? Pemimpin itu berkata dengan senyum tipis. Jadi apa yang kakak ingin lakukan? Ketika kami berada di Gerbang Yuan saat itu, kami hampir berhasil membuat kakak perempuan senior dari Aula Langit Sekte Dao berlutut dan memohon pengampunan selama kompetisi Sekte Besar. Pria berambut perak itu bertanya sambil menunjukkan wajah ingatan. Dari kelihatannya, dia tampaknya mengenang saat-saat mereka mengguncang langit di wilayah Shuan Timur. Tidak perlu terlalu cemas, awalnya kami datang ke sini untuk melihat apa yang dimaksud dengan hunian gua reinkarnasi ini. "Adapun lindung, mari kita tunggu dia memasuki gua sebelum mengambil tindakan. Pada saat itu, kita akan dengan mudah mengambil kunci menara peraknya," kata pemimpin itu. Baik-baik saja maka. Setelah memasuki kediaman gua reinkarnasi, akan sulit bagi bocah itu untuk melarikan diri. Setelah berurusan dengannya, mari kita simpan mayatnya. Ketika kami kembali ke wilayah Xuan Timur, kami akan memberikannya kepada sekte Dao. Haha, <tuh> <tuh> ini bisa dianggap sebagai keadilan, kan? Pria dengan kulit seperti batu giok berkata setelah merenung sebentar. Setelah mendengar kata-kata itu, dua lainnya mulai tersenyum. Pada saat itu, wajah para anggota Sekte Dao seharusnya cukup spektakuler. Suos Lindong dan Mu Lingsan secara bertahap menjauhkan diri dari kota batu di tengah pulau. Selanjutnya, sosok bergeraknya secara bertahap melambat sebelum mendarat di pohon besar. Dia sedikit mengernyitkan dahinya saat dia melihat ke belakang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus-menerus merasa seperti seseorang memata-matai dia. Perasaan ini seperti sedang ditatap oleh seekor ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan, menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Ada apa kakak Lindong? Emu Lingsan bertanya dengan bingung saat dia mendarat di samping Lindong. Tidak apa. Lindong menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Di lokasi mereka saat ini, perasaan di mata Matai sudah benar-benar hilang. Namun, ini masih membuatnya agak waspada. Sebelumnya, dia merasakan beberapa kehadiran tersembunyi yang kuat di dalam kota batu. Jelas, ada beberapa ahli yang terpikat ke sini oleh penghuni gua reinkarnasi ini. Sepertinya pasti akan ada pertarungan yang menakjubkan di kediaman gua reinkarnasi. Apa yang harus kita lakukan sekarang kakak lindung? Mari kita tunggu untuk saat ini. Kami akan pindah setelah tiga hari. Lagi pula, kami membutuhkan koordinasi ketiga kunci Menara Perak untuk membuka tempat tinggal Gua Reinkarnasi. Selain itu, kita harus ekstra hati-hati selama beberapa hari ke depan. Kami tidak memiliki sejumlah besar ahli seperti Gerbang Sembilan Tenang dan Aula Langit Misterius. Karena itu, kami hanya bisa mengandalkan diri kami sendiri. Lindong menjawab. WEM Mu. Lingsan mengangguk setelah melihat ini. Lindong dengan lembut menghembuskan seteguk udara sebelum mengintip ke kejauhan. Dia menatap langit yang penuh dengan awan, guntur hitam, dan permukaan laut yang gelap gulita. Kegelapan seperti itu mirip dengan binatang buas kuno, siapapun yang masuk tampaknya akan dilahap. Sepertinya wilayah laut ini agak berbahaya. Dalam tiga hari berikutnya, Lindong dan Emu Lingsan menemukan daerah terpencil di pulau itu untuk sementara waktu. Di sini, mereka menghindari konflik sambil diam-diam menunggu waktu berlalu. Selama tiga hari ini, Lindong bisa merasakan bahwa jumlah ahli yang berkumpul di pulau itu menjadi semakin menakutkan. Selanjutnya, mayoritas dari mereka yang dimiliki agak kuat. Itu masuk akal, karena ingin mencampurkan kekacauan seperti itu tanpa sedikit kemampuan hanya akan menjadi makanan bagi orang lain. Karena jumlah ahli di pulau itu terus meningkat, pulau itu juga mulai menjadi agak kacau. Dengan lebih banyak orang, jumlah konflik akan mengikuti dan meningkat. Lebih jauh lagi, tidak satu pun dari mereka di sini adalah orang suci, dengan jumlah orang yang akan menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun merupakan mayoritas yang baik. Oleh karena itu, selama tiga hari yang singkat ini, konflik yang tak terhitung jumlahnya terjadi. Beberapa orang meninggal di pulau itu, bahkan tanpa melihat sekilas tempat tinggal Gua Reinkarnasi, menyebabkan orang-orang menghela nafas sekali lagi pada kekejaman umum di Laut Setan, caotik. Tanpa kekuatan yang cukup, seseorang bisa menjadi mangsa di mata orang lain setiap saat. Karena pulau menjadi benar-benar kacau, Lindong dan Mu Lingsan tidak dapat berada dalam kedamaian total. Kunci menara perak di tangannya masih menarik beberapa orang yang dikuasai oleh keserakahan. Tentu saja, nasib orang-orang ini akan dikirim terbang sambil memuntahkan darah oleh penutup peti mati kehidupan yang memegang Mu Lingsan. Setelah tiga hari, tidak ada yang berubah untuk Lindong, sementara Mu Lingsan mendapat julukan Little Demoness. Lebih jauh lagi. Setelah menemukan nama panggilan ini, alih-alih menjadi marah, dia menjadi sangat senang dan bahagia, dan terus memukul orang dengan antusiasme yang meningkat. Alasan mengapa suku Setan Laut secara tradisional dikenal karena kekerasannya sekarang tidak diragukan lagi terungkap, menyusul kekacauan dan kekacauan di wilayah ini. Hari ketiga akhirnya tiba setelah kedatangan hari ketiga. Lindong, yang duduk di atas batu yang mencuat di puncak gunung, perlahan membuka matanya. Saat dia mengangkat kepalanya, sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya terpantul di matanya. Pada saat ini, seluruh pulau meletus dengan kekuatan yang sangat menakutkan, sementara kegemparan bergema dari kejauhan. Pulau itu tampaknya telah berubah menjadi sarang monster pada saat ini. Sosok manusia tampaknya menutupi langit dan tanah saat mereka terbang, sebelum dengan cepat menembak ke arah kedalaman wilayah laut petir langit. Perjalanan berburu harta karun dari kediaman gua reinkarnasi telah resmi dimulai. Kita juga harus pergi. Lindong berdiri dan berbicara sambil tersenyum ke arah Mulingsan yang menunggu dengan penuh semangat di sampingnya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia memimpin dan menembak Cahaya hijau melonjak, sebelum berubah menjadi seberkas cahaya. Menembak keluar dari pulau, mereka terbang menuju kedalaman wilayah Laut Petir Langit. Saat mereka terbang dari pulau itu, beberapa tatapan dari sekitarnya melesat. Selama tiga hari ini, berita tentang Lindong yang memiliki kunci menara perak sudah lama menyebar. Oleh karena itu, ada beberapa orang yang tahu tentang informasi ini. Di mana Anda pikir Anda mencari? Setelah melihat tatapan itu, wajah kecil Emu San, yang berada di samping Lindong langsung dipenuhi dengan niat jahat saat dia berteriak dengan suaranya yang menggemaskan. Setelah melihat penampilan Emu San ini, kulit beberapa orang berubah. Sejak kemarin, reputasi mantan telah tumbuh agak besar, dan bahkan para ahli di tahap kehidupan mendalam yang sempurna telah dipukul olehnya. Jadi. Hanya ada sedikit orang di pulau itu yang berani memprovokasi iblis kecil yang lucu namun biadab. Ini lindung tidak bisa menahan tawa diam-diam ketika dia melihat ini terlihat. Pada saat berikutnya, lampu hijau di sekitar tubuhnya mekar saat kecepatannya meningkat sekali lagi, dan mereka melesat ke wilayah Laut Hitam. Gemuruh tepat saat mereka menembak ke wilayah Laut Hitam, guntur yang tak tertandingi terdengar di langit. Gemuruh guntur yang mengamuk menyebabkan bahkan hati Lindong bergetar sedikit. Hu. Lindong menarik napas dalam-dalam. Dia menatap kerumunan yang bergegas ke wilayah laut ini seperti segerombolan belalang, sebelum mengalihkan pandangannya ke kedalaman wilayah laut petir langit, saat pandangan fanatik muncul dari sudut mulutnya. Simbol leluhur Thunderbolt, ini aku datang. Chapter 937 Wilayah laut petir langit yang berbahaya. Gemuruh. Gemuruh guntur mengamuk yang rendah dan dalam terdengar terus-menerus dari awan guntur yang tak berujung di langit. Suara gemuruh itu mirip dengan kemarahan surga, sangat mengerikan dan menakutkan. Dari dalam awan petir, sambaran petir akan turun dengan cara yang sangat mengamuk dari waktu ke waktu dengan kejam meledakan permukaan laut di bawahnya. Sementara ledakan yang dihasilkan menyebabkan gelombang yang menjulang naik, kilat perak menyebar di permukaan laut saat suara berderak yang menusuk bergema tanpa akhir. Di bawah awan petir yang menutupi langit, sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dari jauh seperti segerombolan belalang. Mereka dengan sangat hati-hati menghindari sambaran petir yang meluncur turun dari langit saat mereka dengan cepat melesat menuju kedalaman wilayah laut. Lindong dan Mu Lingsan termasuk di antara sosok manusia yang tampaknya menutupi langit. Saat tubuhnya melesat, Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat awan tebal di langit di atas. Berapa banyak kekuatan petir menakutkan yang terkandung di dalamnya? Menurut perkiraan Lindong, jika seseorang secara sembrono menyerang mereka, bahkan ahli tahap kematian mendalam akan langsung meledak menjadi abu. Tanah yang telah dipilih oleh ahli tahap reinkarnasi sebagai gua tempat tinggal memang memiliki misterinya sendiri. "Kakak Lindong, fluktuasi energi yang datang dari depan tampaknya semakin mengamuk," kata Ling San, saat matanya yang besar menatap permukaan laut yang jauh yang berkedip-kedip dengan cahaya perak. Lindong menganggukkan kepalanya sedikit. Saat mereka melakukan perjalanan lebih dalam dan lebih dalam ke wilayah laut petir langit, energi yang mereka temui semakin mengamuk. Tempat ini sepertinya dipenuhi dengan bahaya di setiap sudut. Tergelincir sedikit saja dan satu akan terkubur di kedalaman laut yang gelap. Hati-hati. Lindong mengangkat kepalanya. Kilau perak telah muncul di permukaan laut yang jauh. Bahkan dari jauh, dia sudah bisa mengamati pilar petir yang semakin sering turun dari langit. Miu Lingsan menganggukkan kepalanya saat ekspresi di wajah kecilnya menjadi agak muram. Menjadi anggota suku setan laut, dia jauh lebih sensitif terhadap energi mengamuk semacam ini. Dia mengerti dengan sangat jelas bahwa pilar-pilar petir itu praktis memiliki kekuatan seperti pemusnahan. Jika seseorang tidak hati-hati dan dipukul, nasibnya akan agak menyedihkan. Kewaspadaan di dalam hati keduanya meningkat, sementara kecepatan mereka juga meningkat secara substansial. Setelah kira-kira 10 menit, mereka akhirnya menyerang di wilayah laut dalam di mana rentetan petir lebih sering terjadi. Bang bang. Hanya setelah mereka akhirnya bergegas ke wilayah ini, Lindong akhirnya bisa merasakan betapa menakutkannya rentetan petir di wilayah laut petir langit ini. Petir, secara gila-gilaan, turun satu demi satu dari awan petir di langit. Kepadatannya menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi agak mati rasa. Ah, di bawah pemboman banyak petir, jeritan menyedihkan mulai terdengar dari sekitarnya. Tangisan sedih akan terdengar dari sosok-sosok yang menembak melintasi langit setelah disambar oleh pilar petir raksasa itu, bahkan dengan kekuatan Yuan yang tak terbatas melindungi tubuh mereka. Mereka berubah menjadi tumpukan abu hitam yang berasap saat mereka jatuh terlebih dahulu dari langit ke perairan laut yang gelap gulita. Di bawah gelembung terbentuk saat mayat mereka turun ke kedalaman laut. Ekspresi beberapa orang sedikit berubah saat melihat mayat-mayat itu jatuh terus-menerus dari langit sebelum meningkatkan kewaspadaan mereka. Mereka semua datang ke sini untuk tinggal di gua, dan tidak ada yang ingin menjadi tumpukan abu di dasar laut bahkan sebelum melihat sekilas tempat tinggal gua. Kawanan belalang seperti kerumunan manusia secara bertahap memperlambat kecepatan mereka, saat Yuan Power yang tak terbatas melonjak dari mereka. Berbagai harta karun yang melindungi kehidupan juga dikorbankan, dan semua orang tampaknya melepaskan pertahanan terkuat mereka. Lindong dan Emyu Lingsan juga dengan hati-hati menghindari pilar petir yang turun. Itu detik berikutnya, mata Lindong tiba-tiba menyipit, dan segera setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat awan hitam di depannya berubah menjadi pusaran air, petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dengan panik di dalamnya. Oh tidak, ini air terjun kilat. Setelah melihat perubahan pada awan petir, suara rendah dan heran tanpa sadar terdengar dari mulutnya. Bang, saat suara lindong memudar, cairan gemerlap seperti kilat mengalir turun dari pusaran awan bentuk seperti sungai yang mengalir dari langit. Itu tampak seolah-olah sebuah lubang raksasa telah robek terbuka di langit. Ledakan petir cair mengalir menenggelamkan lebih dari seratus ahli dalam sekejap. Kali ini, sebelum jeritan menyedihkan mereka terdengar, tubuh dan tulang mereka sudah menghilang di dalam cairan petir. Bahkan, roh hewan mereka tidak dapat melarikan diri tepat waktu sebelum berubah menjadi ketiadaan mendesis. Meskipun tidak satu pun dari mereka adalah orang biasa, setelah melihat tontonan ini, banyak orang di belakang tidak bisa menahan napas pada saat ini karena keterkejutan dan kengerian memenuhi mata mereka. Lari cepat. Rentetan cairan petir juga muncul di sini. Sementara mereka terkejut karena pemandangan di depan mereka, tangisan sedih tiba-tiba terdengar. Hati semua orang bergetar. Sebelum mereka semua buru-buru mengangkat kepala. Benar saja, awan petir di atas kepala mereka mulai berputar. Lari cepat. Bereaksi cepat, Lindong meraih MU Lingshan sebagai sayap naga hijau dengan cepat memanjang dari punggungnya. Dengan kepakan sayapnya, sosok mereka berubah menjadi sinar cahaya hijau saat mereka melesat ke depan. Bang, sama seperti sosok Lindong melesat ke depan, cairan petir mengalir deras di tempat mereka sebelumnya berada. Segera, puluhan sosok manusia berubah menjadi ketiadaan oleh cairan petir. Itu muncul di sini. Persetan ini adalah rentetan rantai cair petir. Lari cepat. Pada saat yang sama, jeritan ngeri terdengar dari dekat. Detik berikutnya, kerumunan melihat seluruh area awan petir di langit mulai berputar satu persatu. Cairan petir keperakan bercampur dengan energi destruktif bergemuruh dari langit seperti air terjun. Rentetan cairan petir turun dengan sangat cepat. Selanjutnya, area yang dicakup sangat besar, merangkum ratusan dan ribuan kaki, bahkan tidak memberi orang kesempatan untuk melarikan diri. Setelah turunnya rentetan cairan petir, wilayah laut ini langsung menjadi kacau karena para ahli yang tak terhitung jumlahnya mencoba melarikan diri ke segala arah untuk menghindari kematian. Semua mata mereka menatap tajam ke langit, takut cairan petir tiba-tiba mengalir ke kepala mereka. Dari jauh, lubang-lubang raksasa yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah terkoyak di bentangan langit ini saat air terjun cair mengalir darinya. Ini adalah pemandangan yang spektakuler. Namun, hanya ketika seseorang terjebak di dalam, seseorang dapat merasakan betapa menakutkannya itu. Meraih mu lingsan dan berubah menjadi sinar cahaya, ekspresi Lindong sudah menjadi sangat suram. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam air terjun cair petir. Jika dia tidak hati-hati dan dipukul oleh mereka, bahkan dengan tubuh fisiknya yang kejam, dia setidaknya akan menderita luka berat. Lebih jauh lagi, menderita luka berat di tempat ini tidak dapat disangkal akan menyebabkan bencana lebih lanjut. Kakak Lindong lihat orang-orang dari gerbang sembilan tenang, sementara perhatian penuh Lindong tertuju pada awan petir. "Mu Lingsan tiba-tiba berbicara." Setelah mendengar kata-katanya, Lindong mengalihkan pandangannya ke tempat yang sangat jauh dari mereka. Ada sekelompok besar sosok yang menembaki langit di tempat itu. Dari kelihatannya, mereka tidak sedikit pun khawatir tentang rentetan cairan petir. Faktanya, rentetan cairan petir telah menyelimuti mereka sekali, namun mereka secara tak terduga dapat dengan aman keluar dari dalam tanpa cedera. Orang-orang ini tampaknya memiliki cara untuk bertahan melawan rentetan cairan petir. Saat lindung sedikit menyipitkan matanya, lampu hijau berkedip di dalamnya. Baru saat itulah dia menemukan layar cahaya perak samar yang menutupi tubuh Pang Hao dan kelompoknya. Fluktuasi dari layar cahaya adalah sesuatu yang dia sedikit kenal. Ini adalah kunci menara perak. Tiba-tiba menghantam Lindong seperti kilat, saat cahaya terang melintas di matanya. Dengan mengepalkan tangannya, menara perak muncul di dalamnya. Saat dia mengirim Yuan Powernya ke dalamnya, menara perak itu bergetar sebelum layar cahaya keperakan samar muncul dan menyelimuti mereka berdua. Bang! Saat layar cahaya keperakan muncul, pusaran mulai muncul di awan petir di atas lindong dan emulingsan. Detik berikutnya, rentetan cairan petir dengan cepat mengalir turun dari atas, menyelimuti keduanya. Lindong itu telah terkena rentetan cairan petir? Bagus! Kunci menara perak itu pasti tidak akan dihancurkan oleh rentetan cairan petir. Ayo pergi dan temukan kuncinya. Dengan cepat. Di dekatnya, selusin sosok manusia memperhatikan lindong. Setelah melihat yang kemudian terendam dalam rentetan cairan petir, kegembiraan langsung memenuhi mereka sebelum mereka menembak untuk mencari kunci menara perak. Astaga. Namun, saat mereka bergerak, seberkas cahaya hijau melesat keluar dari rentetan cairan petir dalam garis lurus sempurna. Dalam seberkas cahaya hijau ini adalah sosok Lindong dan Muling San, tanpa satu goresan pun pada mereka. Bagaimana ini mungkin? Setelah melihat tontonan ini, ekspresi sekelompok orang yang ingin mengambil kunci menara perak langsung berubah saat mereka berteriak keheranan. Saat seberkas cahaya hijau dengan cepat melesat melewati sekelompok orang, Lindong menatap mereka, sebelum tiba-tiba menunjukkan senyum mengejek saat dia berkata, Hati-hati dengan apa yang ada di atas kepalamu. Saat suaranya terdengar, sosok lindong sudah melarikan diri dalam sekejap. Sekelompok orang langsung melongo sebelum mengangkat kepala mereka dengan neri. Cahaya keperakan bersinar terang ke mata mereka saat rentetan cairan petir langsung turun dari langit. Benar-benar menyapu mereka, saya tidak pernah membayangkan bahwa kunci menara perak ini benar-benar dapat melindungi pemiliknya saat bepergian di wilayah laut petir langit. Lindong melihat ke belakang saat hatinya dipenuhi dengan sedikit kebahagiaan dan kejutan. Jika ini masalahnya, dia tidak perlu lagi khawatir tentang rentetan cairan petir yang mungkin turun dari atas kapan saja. Namun, dari kelihatannya, saya khawatir akan ada banyak korban dan kematian. Lindong diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Kemungkinan para ahli yang datang dari berbagai tempat untuk melewati wilayah laut petir langit ini, Hampir setengah dari mereka akan terperangkap dalam rentetan rantai cair petir ini. Wilayah laut petir langit ini memang sangat berbahaya. Lindong menghela nafas dalam hati, namun dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk meratapi atau mengasihani orang-orang ini. Dengan kepakan sayapnya, kecepatannya meningkat dengan cepat, mengirim dia dan mu San menembus banyak rentetan cairan petir dan menembak ke arah bagian terdalam dari wilayah laut petir langit. Sepanjang jalan, Sky Lightning si Region menunjukkan reputasinya yang menakutkan sekali lagi, saat berbagai rentetan petir turun dari langit secara berurutan. Energi menakutkan melanda beberapa ahli sampai tubuh dan pikiran mereka menjadi lelah. Untungnya, Lindong dapat mengandalkan perlindungan kunci menara perak untuk berjalan dengan lancar tanpa impedansi. Hanya setelah hampir setengah hari perjalanan, sosoknya akhirnya mulai melambat secara bertahap. Pada saat ini, awan petir di langit di hadapannya telah berubah dari warna awalnya yang hitam pekat menjadi perak yang cerah dan cemerlang. Bolt petir menembus mereka satu demi satu, sebelum tampaknya menyerang langsung ke kedalaman laut. Pada posisi paling tengah adalah sambaran petir berukuran 100 ribu kaki. Sebelumnya, sosok lindung sekecil semut. Adegan seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai tak terbatas. Tatapan lindung terkunci dengan kuat pada sambaran petir besar berukuran 100.000 kaki. Di dalamnya, dia samar-samar bisa melihat tempat tinggal gua raksasa. Adegan ini persis seperti yang dia lihat di dalam menara perak. Jelas, gua yang tinggal di dalam sambaran petir ini adalah tujuannya, tempat tinggal gua reinkarnasi. Chapter 938 membuka gua. Petir itu sepertinya telah menghujani ujung awan petir. Itu mencakup area seluas seratus ribu kaki, dan membuat semua orang merasa seolah-olah mereka semut sebelumnya. Mahakarya seperti itu tampaknya berasal dari tangan dewa. Lindong sedikit kaget saat dia mengagumi pemandangan di depannya. Kemungkinan besar bahkan ahli super itu, yang telah melangkah ke tahap samsara, tidak akan mampu membangun sesuatu dengan skala ini. Apakah itu gua tempat tinggal ahli tahap reinkarnasi itu? Mata besar MU Lingsan menatap dengan rasa ingin tahu di gua yang tinggal, yang samar-samar terlihat dalam sambaran petir selebar seratus ribu kaki. Harus. Lindong menjawab sambil dengan lembut menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Selain dari gerbang sembilan tenang dan aula langit misterius, masih ada sejumlah individu yang melayang di udara di atas laut. Adegan ini menyebabkan rasa dingin yang samar mengalir di tulang punggungnya. Orang-orang dari gerbang sembilan tenang dan aula langit misterius memiliki perlindungan dari kunci menara perak, jadi tidak mengherankan bagi mereka untuk tiba di sini begitu cepat. Namun, yang lain jelas tidak menikmati perlindungan seperti itu. Namun, mereka tidak ketinggalan jauh. Kekuatan mereka benar-benar agak mencengangkan. Orang-orang ini tidak terlalu flamboyan di pulau itu sebelumnya. Namun, jelas bahwa mereka adalah elit sejati. Sementara Lindong menilai para ahli yang pertama tiba, Pang Hao, dari gerbang sembilan tenang, memiringkan kepalanya untuk melirik yang pertama, sebelum tersenyum tipis padanya. Dari penampilan Pang Hao, sepertinya dia telah melupakan jebakan yang dia buat untuk Lindong tiga hari yang lalu. Menanggapi keramahan seperti itu, Lindong hanya memandang dengan tatapan terpisah. Setelah mengalami skema jahat Pang Hao, dia secara alami tidak percaya bahwa yang terakhir akan menghapus dendam mereka dengan senyuman. Dia jelas tahu bahwa jika Pang Hao diberi kesempatan, dia akan benar-benar mengambil tindakan dan menghancurkannya tanpa sedikit pun keraguan. Lebih jauh lagi, itu akan menjadi pukulan fatal yang sama sekali tidak memiliki belas kasihan. Haha, saudara Lindong yakin tiba di sini dengan cepat. Kami masih khawatir tentang bagaimana kami akan membuka tempat tinggal gua ini jika kami kekurangan satu kunci. Pang Hao benar-benar mengabaikan tatapan dingin Lindong dan malah tersenyum saat dia berbicara. Lindong memelototinya tanpa repot dengan omong kosong apapun. Dia langsung bertanya, "Bagaimana cara membuka gua yang tinggal?" Setelah mendengar kata-kata itu, para ahli di sekitarnya segera mengalihkan perhatian mereka ke. Meskipun mereka telah berhasil tiba di gua yang tinggal, jika Lindong dan dua lainnya tidak bergerak, mereka hanya bisa menunggu tanpa daya di sini. Haha, tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu sebentar lagi. Namun, setelah mendengar ini, Pang Hao hanya tersenyum, sementara kilatan aneh melintas di matanya. Lindong dengan lembut mengerutkan alisnya, Sebelum melirik ke grup misterius Sky Hall di dekatnya, tidak ada aktivitas sama sekali dari Lius yang Xuan yang berpakaian putih. Kecemerlangan keperakan yang cemerlang bersinar dari langit menyebabkan cahaya putih samar terbentuk di sekitar tubuhnya. Penampilannya yang seperti orang suci menyebabkan para penonton di sekitarnya merasa agak terpesona. Lindom juga terpesona sesaat, sebelum tiba-tiba sadar kembali. Tatapannya berubah sedikit serius. Ketika dia melihat Liu Xiang Xuan sekali lagi, sepotong kewaspadaan tambahan hadir di matanya. "Wanita ini tidak sederhana, tidak perlu cemas," saudara Lindong. "Sekarang bukan waktu terbaik untuk membuka gua tempat tinggal. Tolong tunggu sebentar lagi." Pada saat ini, Liu Xiang Xuan memiringkan kepalanya, menunjukkan senyum tipis di wajahnya yang sangat cantik saat dia berbicara. Lindong mengangguk. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang mereka tunggu, dia tidak bertanya lebih jauh. Dia menarik emulingsan dan mundur selangkah, sementara kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mulai diam-diam beredar sebagai persiapan untuk menanggapi setiap perubahan mendadak. Ekspresi bingung melintas di mata para ahli di sekitarnya ketika mereka melihat bahwa tidak ada aktivitas dari ketiganya. Namun, mereka tidak mempertanyakannya. Bagaimanapun, untuk penghau dan yang lainnya, untuk memasuki gua yang tinggal, mereka harus membukanya terlebih dahulu. Selanjutnya, begitu tempat tinggal gua dibuka, mereka akan bisa masuk juga dan berjuang untuk mendapatkan bagian. Saat beberapa tatapan berpotongan di atas permukaan laut, suasana di wilayah laut ini mulai berubah menjadi tenang dan damai, dengan satu-satunya suara adalah gemuruh guntur yang terdengar dari kejauhan. Dibandingkan dengan serangan gila sebelumnya, kedalaman wilayah Laut Petir Langit adalah tanah yang tenang dan damai. Woos woos. Di bawah penantian ini, para ahli terus berdatangan. Sebagian besar dari orang-orang ini tampak sangat menyedihkan. Memikirkannya, mereka pasti cukup menderita dalam rentetan petir itu. Saat suara mendesing terus berdering, Lindong melirik sosok-sosok yang bergegas ke sini. Tidak tahan, dia menghela nafas. Sepertinya cukup banyak individu yang tertarik dengan tempat tinggal gua reinkarnasi ini. Bahkan setelah diadili oleh rentetan petir, jumlah orang yang berhasil tiba di sini masih cukup banyak. Begitu mereka tiba, para ahli semua berbalik untuk melihat gua yang tinggal di dalam sambaran petir besar seribu meter, sebelum perasaan keserakahan yang tebal muncul dari mata mereka. Tempat tinggal gua yang ditinggalkan oleh ahli tahap reinkarnasi jelas bukan gua sederhana. Selama mereka bisa mendapatkan sesuatu dari dalam, menghadapi bahaya apapun akan sia-sia. Mengikuti semakin banyak ahli yang datang, suara bising mulai menyebar, sementara suara desakan samar-samar terlihat. Sepertinya kebanyakan dari mereka gatal untuk lindung, dan dua lainnya untuk membuka gua tempat tinggal. Namun, sehubungan dengan desakan itu, Lindong memilih untuk menutup telinga. Sebaliknya, dia dengan lembut menutup matanya seolah-olah dia sedang beristirahat untuk memulihkan semangatnya. Istirahat ini berlangsung selama hampir setengah jam, sementara jumlah ahli yang berkumpul di sini mencapai jumlah yang mencengangkan. Lebih jauh lagi, sebagian besar dari mereka tampaknya telah mencapai tahap kehidupan mendalam setidaknya. Jelas, itu harus menjadi persyaratan minimum untuk melewati rentetan petir itu. Saat suara bising terus bertambah keras, setelah beberapa saat, Pang Hao akhirnya mengangkat kepalanya perlahan. Melihat jumlah ahli yang telah tiba, senyum muncul tanpa sadar di sudut mulutnya, dengan sepotong keanehan hadir di dalamnya. Sepertinya itu hampir cukup. Bergumam dengan suara rendah pada dirinya sendiri, di bawah tatapan penuh perhatian yang tak terhitung jumlahnya, dia perlahan berjalan maju. Mengalihkan pandangannya ke arah Liu Shuang dan Lindong, dia bertanya sambil tersenyum, "Saudara Lindong dan Nona Liu, sudah waktunya. Mari kita mulai, oke?" "Haha, tidak banyak yang perlu kita lakukan. Kami hanya perlu menunjukkan kunci menara perak kami." Setelah mengatakan itu, Liu Suan menganggukkan kepala kecilnya dengan mengangkat tangannya yang seperti batu giok, sebuah pagoda kecil keperakan muncul dalam sekejap. Setelah menyaksikan ini, Lindong merenung sejenak sebelum dia mengeluarkan pagoda kecilnya yang keperakan juga. Begitu tiga menara perak muncul, Lindong merasakan beberapa tatapan panas dan serakah melesat dari kegelapan. Meskipun semua orang tahu bahwa mereka dapat memasuki gua yang tinggal setelah dibuka. Pemilik kunci secara alami akan dapat memperoleh lebih banyak manfaat atau bimbingan di gua yang tinggal. Keuntungan awal seperti itu sangat penting dalam perburuan harta karun berikutnya. Namun, saat ini Lindong tidak peduli dengan tatapan itu. Itu karena saat dia mengeluarkan menara peraknya, menara itu langsung bergetar sebelum gemuruh Guntur mulai terdengar. Jika itu suara mendesing. Tiba-tiba, seberkas cahaya keperakan yang terang dan cemerlang melesat tiba-tiba dari menara peraknya, sementara berkas cahaya serupa melesat keluar dari menara perak di tangan Pang Hao dan Liu Xiang Xuan. Tiga sinar cahaya datang bersama-sama di langit, sebelum menembak langsung ke petir selebar seribu meter dengan deru terakhir. Hem. Saat cahaya keperakan melesat ke petir besar seribu meter, fluktuasi beriak tiba-tiba muncul di permukaan petir yang awalnya tenang. Tepuk guntur yang rendah dan dalam bergemuruh, sementara fluktuasi destruktif mulai memancar keluar gelombang demi gelombang. Semua perubahan ini menyebabkan ekspresi di wajah beberapa orang berubah saat mereka mundur dengan hati-hati. Gemuruh guntur semakin bergema sebelum sinar cahaya tiba-tiba muncul di sambaran petir. Dengan kecepatan yang menakjubkan, itu memanjang sebelum akhirnya berubah menjadi jalur bercahaya yang dipenuhi dengan petir. Di ujung lain dari jalan yang bercahaya itu, tepatnya adalah gua reinkarnasi yang berdiam di kedalaman sambaran petir. Bergerak, mengikuti perpanjangan jalan ringan ke depan gua tempat tinggal, pintu batu yang beratnya kira-kira seribu -kira meter mulai terbuka perlahan di bawah iluminasi cahaya petir. Mata memerah yang tak terhitung jumlahnya dan napas berat mengikuti saat semua orang menatap erat ke pintu batu yang terbuka. Pada saat ini. Fluktuasi kuno dan sunyi mulai menyembur keluar seperti air banjir dari dalam. Tempat tinggal gua reinkarnasi akhirnya terbuka. Bang. Pembukaan gua tempat tinggal mirip dengan penyalaan dinamit karena mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya langsung memerah. Suara mendesing yang menutupi langit tampaknya bergema secara bersamaan saat sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju mirip dengan segerombolan belalang. Mengerubungi langit dan menutupi bumi, mereka bergegas menuju jalan kilat yang bersinar dan berlari menuju pintu batu yang terbuka. Dengan mengepal, Lindong menyimpan menara peraknya di tas kiankunnya. "Samar-samar, matanya mulai memerah saat dia menatap tempat tinggal gua yang terbuka. Dengan menoleh, dia melirik panghao di kejauhan. Saat ini, yang terakhir sedang menatap kerumunan yang berbondong-bondong menuju pintu masuk." Sementara senyum di sudut mulutnya tampak sangat aneh. Berhati-hatilah setelah kita masuk. Sedikit menyipitkan matanya, Lindong mengucapkan beberapa patah kata dengan lembut ke arah Mu Ling San. Namun, hanya setelah dia melihat Pang Hao dan kelompoknya bergerak, dia akhirnya berhasil. Saat Lindong dan Mu Ling San bergegas menuju jalan yang terang, tatapan panas mereka terkunci pada pintu batu yang terbuka. Fluktuasi kuno yang memancar dari mereka tampaknya memancarkan godaan yang mengancam kehidupan. Ayo pergi. Memukul bibirnya, Lindong mengepalkan tinjunya di dalam lengan bajunya, memanggil Ventian Cauldron. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya melintas sebelum dia dan Emu Lingsan secara bersamaan bergegas melewati pintu batu. Saat ia bergegas melalui pintu batu, cahaya keperakan terang dan gemerlap segera menusuk mata Lindong. Dia mampu mendeteksi fluktuasi spasial yang datang dari sekelilingnya. Pada saat berikutnya, dia merasakan getaran marah yang muncul dari simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhnya. Itu telah mendeteksi tanda bahaya. Mata lindung yang samar-samar tertutup tiba-tiba terbuka pada saat ini, saat pemandangan di depannya menjadi lebih cerah dengan cepat. Pada saat berikutnya, dia bisa melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari sambaran petir. Berdiri di kejauhan, di depannya mirip dengan undang-undang. Mereka semua memiliki busur yang terbuat dari sambaran petir di tangan mereka, sementara panah petir dengan busur petir berlekuk di masing-masing dari mereka. Bang, mata Lindong langsung menyipit saat sosok-sosok bercahaya itu mirip dengan tentara yang melepaskan jari-jari mereka. Detik berikutnya, dia melihat ruang terdistorsi saat panah petir yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan fluktuasi destruktif, menghujani dengan gila-gilaan seperti badai. Chapter 939 Medan Pertempuran Petir Bang! Panah petir datang terbang dari segala arah dan itu seperti serangan petir. Seluruh ruang itu sendiri tampaknya sedikit terdistorsi saat udara meledak. Serangan yang sangat mendadak ini jelas mengejutkan semua orang yang baru saja memasuki gua. Sepertinya tidak ada yang menyangka bahwa alih-alih menemukan harta karun yang tergeletak di lantai, mereka terluka dengan pasukan petir yang kuat seperti musuh mereka. Hati-hati, meskipun serangan itu tiba-tiba, mereka yang memasuki gua semuanya cukup terampil. Beberapa suara tajam yang menusuk telinga dengan cepat dipancarkan. Pada saat berikutnya, kekuatan Yuan yang tak terhitung jumlahnya meletus seperti gunung berapi. Astaga! Panah petir mengalir turun seperti badai. Ratusan lebih ahli yang dibungkus oleh Yuan Power yang perkasa di depan ditembus oleh mereka hampir seketika. Petir dengan gila-gilaan menembus tubuh mereka, yang meledak menjadi kabut darah di depan beberapa pasang mata yang terkejut. Faktanya, begitu Yuan Spirit mereka keluar dari tubuh mereka, itu segera diburu oleh kilatan petir, sebelum akhirnya berkurang menjadi apa-apa. Jeritan menyedihkan yang tajam bergema di tempat itu pada saat ini. Mata Lindong mengandung kejutan saat dia mengamati adegan ini. Segera, dia sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Tidak heran Pang Hao menunggu begitu banyak ahli masuk pada saat yang bersamaan. Sepertinya dia sudah tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk menerobos berbagai penghalang, bahkan jika mereka bisa memasuki gua. Pakar ini adalah folder meriam yang mereka temukan. Mata Lindong menatap tentara petir di kejauhan. Orang-orang itu diselimuti oleh cahaya petir, dan Lindong tidak bisa merasakan kekuatan hidup apapun dari mereka. Namun, dia bisa merasakan kekuatan petir yang liar dan ganas dari dalam mereka, bukan orang sungguhan. Sebaliknya, mereka adalah bentuk kehidupan aneh yang dibentuk oleh kekuatan petir. Bagaimanapun, ketika mereka berkumpul bersama dalam jumlah besar, mereka memang layak digambarkan sebagai pasukan petir. Ayo bersembunyi. Lindong meraih MU Lingsan sebelum Burning Sky Furnace miliknya terbang keluar. Setelah itu, keduanya bersembunyi di dalamnya. Burning Sky Furnace juga dengan cepat menyusut. Setelah itu, itu berubah menjadi seukuran telapak tangan. Cahaya terang rembes keluar darinya dan membentuk penghalang pertahanan. Bang, bang, bang! Panah petir telah menghujani tepat saat Duo Lindong memasuki Burning Sky Furnace. Sepuluh orang di depan, yang berusaha memblokir serangan, berubah menjadi kabut berdarah dalam sekejap mata. Pertahanan mereka sama sekali tidak berguna dalam menghadapi jumlah panah petir yang begitu menakutkan. Dentang, dentang, dentang! Bahkan Burning Sky Furnace yang kecil tidak bisa lepas dari serangan yang padat. Panah petir dengan kejam menabrak Burning Sky Furnace, memancarkan suara metalik yang jernih dalam prosesnya. Banyak riak secara otomatis menyebar dari atas Burning Sky Furnace, menyebabkannya bergetar hebat. Hal ini menyebabkan Lindong, yang bersembunyi di Burning Sky Furnace, merasa sedikit ketakutan. Untungnya, dia tidak bertindak arogan dan langsung melawan serangan ini. Kalau tidak, dia akan berakhir dalam keadaan yang cukup menyedihkan sekarang. Tangisan sedih terus bergema di dunia luar. Dengan hanya satu putaran hujan panah petir, udara itu sendiri tampaknya telah dipenuhi oleh kabut darah. Setengah dari para ahli itu, yang telah menyerang sebelumnya, benar-benar musnah oleh serangan yang mengerikan ini. Kabut darah perlahan menyebar. Para ahli yang tersisa, yang beruntung masih hidup, semuanya memiliki ekspresi terkejut. Mengapa gua ini seperti tempat eksekusi? Berderak. Pasukan petir yang jauh sekali lagi menarik busur mereka sementara semua orang diam-diam terpana. Petir melintas di atas haluan. Jelas, putaran serangan menakutkan lainnya sedang dibuat. Mengenakan biaya. Jangan biarkan mereka melepaskan serangan mereka. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Raungan marah tiba-tiba terdengar saat kilat berkedip. Mereka yang bisa mencapai tempat ini bukanlah orang biasa. Sebelumnya, mereka sempat lengah karena serangan mendadak tersebut. Pada saat mereka pulih, semua orang merasa marah di hati mereka. Setelah mengalami serangan yang menakutkan itu, kemungkinan putaran lain akan menghasilkan korban yang lebih berat. Mengenakan biaya, Majestic Yuan Power tiba-tiba meletus pada saat ini. Segera, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke depan. Seni bela diri yang kuat semuanya dilepaskan. Setelah itu, mereka menjadi seperti banyak bilah tajam yang dengan paksa merobek formasi petir jauh. Ledakan petir liar bergemuruh di daerah ini yang tampak seperti medan perang kuno. Pasukan petir juga mulai bentrok dengan sekelompok besar ahli yang menerobos masuk ke dalam gua. Ayo pergi. Lindong dan M. Yulingsan dengan cepat berlari keluar dari Burning Sky Furnace. Tubuh mereka bergerak dan juga menyerang pasukan petir yang telah tercabik-cabik. Jika seseorang ingin memasuki bagian dalam gua, seseorang harus melintasi medan perang kilat ini. Lampu perak melintas di sekitar dua lindung saat mereka menyerang pasukan petir. Segera, beberapa sosok petir bergegas. Mereka membawa tombak petir, sementara tubuh mereka ditutupi oleh cahaya petir. Mustahil untuk melihat dengan jelas penampilan mereka, namun ada fluktuasi terus-menerus, liar, dan keras yang dipancarkan dari dalam tubuh mereka. Bang, lampu hijau melonjak di sekitar tubuh Lindong. Sebuah pukulan dilemparkan, dan itu secara langsung menyebabkan beberapa sosok cahaya meledak. Setelah sosok cahaya ini meledak, mereka berubah menjadi beberapa cahaya petir yang tersebar terpisah. Namun, Lindong terkejut ketika menyadari bahwa cahaya petir ini tidak sepenuhnya hilang. Sebagai gantinya, mereka memasuki sosok petir lainnya. Dengan masuknya mereka, Lindong dapat dengan jelas merasakan bahwa sosok petir lainnya telah menjadi semakin kuat. Sungguh objek yang aneh. Hati Lindong sedikit dingin setelah ia menyaksikan adegan ini. Baru kemudian, dia menyadari betapa merepotkannya berurusan dengan pasukan petir ini. Jika mereka terus bertarung dengan cara ini, akan sangat sulit untuk menghabisi mereka semua. Selain itu, semakin banyak mereka membunuh Semakin kuat figur petir yang tersisa. Jika terus berlarut-larut dengan cara ini, mereka akan kelelahan sampai mati di medan perang kilat ini cepat atau lambat. Ayo pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini. Lindong menoleh dan dengan lembut berteriak pada Emu Lingsan di sampingnya. Segera, lampu hijau melonjak di atas tubuhnya. Empat simbol naga hijau muncul di sekujur tubuhnya. Setelah itu, dia berhenti bertarung dengan sosok petir itu dan memilih untuk menggunakan metode paling brutal untuk menyerang mereka dengan paksa. Sebagian besar ahli yang hadir memiliki penglihatan yang tajam. Oleh karena itu, mereka juga menemukan kehasan dari sosok petir ini setelah Lindong melakukannya. Segera, suara angin berdesir yang tak terhitung jumlahnya muncul karena mereka juga secara paksa menyerbu melalui formasi seperti Lindong. Pasukan Petir juga mendeteksi serangan dari sejumlah besar ahli. Oleh karena itu, serangan berikutnya menjadi semakin ganas. Kadang-kadang, akan ada beberapa tangisan menyedihkan yang dipancarkan. Dengan upaya gabungan dari dua lindong, keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya yang dengan cepat melintasi pasukan petir. Daerah-daerah yang mereka lewati tampak seolah-olah telah disapu oleh kekuatan yang tak tertahankan. Ada fluktuasi spasial di depan. Kami akan mengisi daya. Hati Lindong bergetar sedikit saat ia dibebankan ke depan. Dia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat bahwa akhir dari pasukan petir terlihat di kejauhan. Ada lingkaran cahaya berwarna perak yang perlahan berputar di tempat itu. Tempat itu adalah di mana pintu masuk sebenarnya ke gua itu berada. Saudara Lindong, hati-hati di sampingnya. MU Lingsan tiba-tiba berteriak dengan suara lembut sementara Lindong fokus pada lingkaran cahaya perak di kejauhan. Sepuluh sosok cerah dalam armor petir tiba-tiba bergegas keluar dari pasukan petir di sekitarnya. Tombak cahaya di tangan mereka disertai dengan fluktuasi yang mengejutkan saat mereka mengepung dan menyerang titik-titik fatal di sekitar tubuh Lindong. Kekuatan sosok-sosok dalam armor petir ini tidak diragukan lagi lebih kuat dari yang lain dari sebelumnya. Bang! Namun, tombak petir mereka hendak menyerang Lindong ketika penutup peti mati hitam menyapu. Riak cahaya hitam menyebar. Akhirnya, itu bertabrakan dengan sepuluh tombak petir itu. Suara logam muncul sebelum kekuatan liar dan kekerasan menyebar. Sepuluh sosok cahaya itu dipaksa mundur lebih dari sepuluh meter oleh MU Ling San. Namun, yang terakhir juga didorong mundur selangkah. Beberapa kilat berkedip di atas penutup peti mati. Ayo pergi. Jangan terjerat dengan mereka. Mata Lindo menjadi fokus setelah melihat ini. Kekuatan figur lapis baja petir ini dapat dibandingkan dengan ahli tahap profound life tingkat lanjut. Selain itu, tidak ada dari mereka yang takut mati. Faktanya, jika salah satu dari mereka mati, itu hanya akan membuat figur cahaya yang tersisa menjadi lebih kuat. Lindong meraih mu lingsan setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bergegas keluar dan menuju ke celah spasial yang muncul di depan mereka. Tubuhnya seperti burung besar yang terbang melewati langit dan langsung menuju ke lingkaran cahaya perak. Saudara Lindong agak cepat, namun saya harus memasuki tempat ini terlebih dahulu dan memeriksanya. Tawa keras tiba-tiba terpancar dari samping Lindong saat Lindong hendak memasuki lingkaran cahaya perak. Segera, suara angin kencang muncul. Segera setelah itu, gelombang angin tajam tanpa ampun menyerang ke arah punggung Lindong. Pang Hao! Kilatan dingin segera melintas di mata Lindong setelah dia mendengar tawa. Dia mengepalkan tangannya. Delapan simbol cahaya naga hijau tiba-tiba muncul. Setelah itu, dia berbalik dan melemparkan pukulan. Ledakan! Udara itu sendiri sepertinya meledak di bawah tekanan tinju setelah pukulan itu dilempar. Sebuah kekuatan naga hijau tiba-tiba bersiul dari kepalan tangan Lindong. Setelah itu, itu bertabrakan dengan angin lain yang menyerangnya. Bang! Ledakan rendah dan dalam bergema di udara. Fluktuasi liar dan keras itu sekali lagi memaksa kembali sosok-sosok lapis baja petir yang menyerbu. Lindom juga meminjam kekuatan dorong ini untuk melayang mundur dengan MU Lingsan. Akhirnya, dia mendarat di lingkaran cahaya perak itu. Haha, maaf. Tidak perlu untukmu sekarang. Lindong membalikkan tubuhnya setelah mendarat di lingkaran cahaya. Dia tertawa keras kepada kelompok besar yang menyerbu dari belakang. Setelah itu, tubuhnya memasuki lingkaran cahaya dan dengan cepat menghilang di depan Pang Hao yang tampak muram. Setelah mereka, kilatan sengit melintas di mata Pang Hao setelah dia melihat bahwa Lindong benar-benar telah mengalahkannya sampai ke tujuan mereka. Sebuah dengusan dingin terdengar saat dia memimpin kelompok besarnya untuk dengan cepat menyerbu ke dalam lingkaran cahaya. Di belakang mereka, ada juga beberapa ahli yang menerobos medan perang kilat dan bergegas ke lingkaran cahaya. Chapter 940 Di dalam gua saat lindung masuk ke dalam lingkaran cahaya, dia bisa dengan jelas merasakan fluktuasi spasial yang kuat yang dipancarkan dari dalam. Cahaya perak yang cemerlang memenuhi matanya. Sesaat kemudian, dia secara bertahap terbiasa dan perlahan membuka matanya. Adegan di depannya ditangkap dalam pikirannya saat dia membuka matanya. Selanjutnya, tatapan linglung memenuhi matanya. Sebuah petak tanah yang sangat luas muncul di depan lindong dan ada banyak kelompok bangunan di atasnya. Namun, sebagian besar bangunan ini sudah menjadi runtuhan. Namun demikian, dilihat dari skala runtuhan, tidak sulit untuk membayangkan betapa megah dan perkasanya mereka ketika semuanya masih dalam kondisi sempurna saat itu. Seluruh tanah memiliki warna keabu-abuan dan kalah dan aura delipidated meresap ke seluruh area. Perasaan kuno bercampur di dalamnya menyebabkan seseorang memahami bahwa tanah ini sudah lama tidak melihat bentuk kehidupan apapun. Lindong sedikit terkejut saat dia mengamati pemandangan di depannya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa gua misterius ini benar-benar rusak. Sepintas, itu tampaknya tidak berhasil ditinggalkan sebagai warisan. Sebaliknya, seolah-olah telah dihancurkan oleh bencana. Pemilik gua ini seharusnya adalah guru petir, kan? Lindong bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya, "Itu tidak berarti bahwa pemilik simbol leluhur Thunderbolt adalah master Thunderbolt. Ada kesenjangan besar antara zaman kuno dan zaman ini. Selama periode waktu ini, delapan tuan memasuki tidur nyenyak atau reinkarnasi karena berbagai alasan. Delapan simbol leluhur yang agung juga telah menemukan pemilik lain." Pemilik gua ini jelas merupakan seseorang yang cukup beruntung untuk menemukan simbol leluhur petir saat itu, sama seperti Anda. Suara yang terdengar di dalam hati Lindong saat ini. Lindong mengangguk sedikit. Meskipun pemilik gua ini pasti seorang ahli top saat itu, kemungkinan dia masih kurang dibandingkan dengan guru petir yang mendominasi dari zaman kuno. Saudara Lindong, apakah ini gua? Tampaknya berada di reruntuhan. Apakah akan ada harta di sini? Mata besar mu lingsan menatap tanah yang hancur dari sampingnya, dan tanpa sadar bergumam, "Lindong tersenyum. Dia berkata, 'Ayo pergi, kami akan melihat-lihat dulu.' Pasti akan ada beberapa hadiah mengingat ukuran gua ini." Lindong bergegas maju setelah suaranya terdengar. Kecepatannya telah sangat berkurang. Sementara itu, matanya terus mengamati reruntuhan di bawah saat dia terbang melintasi udara. Dengan kemajuan di antara keduanya, Lindong dapat melihat jejak yang tertinggal dari banyak pertempuran besar. Sepertinya pertempuran yang mengguncang bumi memang telah meletus di tempat ini saat itu. Mungkin itu bahkan bisa digambarkan sebagai perang. Mungkinkah itu perang berdarah antara dua faksi super? Pikiran ini berlama-lama di dalam hati Lindong. Meskipun dia tidak tahu tentang asal-usul gua ini, kemungkinan itu harus relatif kuat saat itu. Bagaimanapun, seorang ahli tahap reinkarnasi yang memiliki simbol leluhur jelas merupakan elit di antara para elit, bahkan selama zaman kuno. Oleh karena itu, yang paling membingungkan Lindong adalah faksi mana yang benar-benar berani menyerang sekte yang memiliki ahli panggung reinkarnasi dengan simbol leluhur. Pikiran ini melintas di dalam hati Lindong, sementara matanya terus-menerus memindai area di bawah. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Adegan di depannya sebenarnya samar-samar akrab. Sepertinya dia telah melihat pemandangan seperti itu dari tempat lain. Tempat itu adalah faksi super di dalam Great Desolate Tablet di Great Desolate Province of Great Yan Empire. Ekspresi Lindong perlahan berubah serius pada saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa dia akan menemukan tempat ini akrab. Ini karena aura tempat ini sebenarnya sangat mirip dengan sekte kuno di dalam Great Desolate Tablet. Selain itu, aspek yang paling mengejutkan adalah bahwa keduanya memiliki kesamaan: satu memiliki simbol leluhur yang memakan, sementara yang lain memiliki simbol leluhur thunderbolt. Ini mungkinkah ini sumber bencana? Makhluk apa yang mengejar faksi-faksi yang memiliki simbol leluhur ini? tubuh bergerak maju lindung perlahan berhenti. Beberapa kejutan muncul di matanya. Setelah itu, hatinya berbicara dengan datar, Yan. Apakah Anda menemukannya? Suara Yan masih acuh tak acuh. Dia hanya menghela nafas pelan menghadapi ini. Apakah ini dilakukan oleh Himo? Lindong menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Aye, meskipun tuanku telah menyegel celah spasial saat itu, masih banyak IMO yang menerobos masuk ke pesawat ini. Meskipun sebagian besar IMO tersingkir setelah terus-menerus dikepung dan diserang oleh banyak ahli kata, masih ada beberapa yang tersisa di belakang. Sekte Kuno yang pernah kamu lihat di Great Desolate Tablet saat itu dihancurkan oleh IMO. Gua di depanmu ini kemungkinan besar mengalami nasib yang sama. Makhluk Imo itu jelas menyadari bahwa simbol leluhur memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, mereka akan menargetkan siapa saja yang memiliki simbol leluhur dan diam-diam membunuh mereka. Keringat dingin segera muncul di Lindong setelah dia mendengar ini. Kekuatan besar macam apa yang dimiliki Imo? Mereka benar-benar bahkan mampu menghilangkan faksi seperti itu? Di dunia saat ini, apakah masih ada Imo? Lindong mengepalkan tangannya erat-erat. Jika ini masalahnya, apakah itu berarti dia cepat atau lambat akan menjadi sasaran. Imo itu yang tersembunyi di bagian dunia yang tidak dikenal, seharusnya masih ada. Selain itu, sepertinya Imo yang tersisa bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Mereka sangat pandai menyembunyikan diri, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan. Yang terdiam beberapa saat sebelum dia menjawab. Lindong mengepalkan tangannya erat-erat dan hanya mengendurkannya sesaat kemudian. Dia tanpa sadar tertawa pahit. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa memiliki simbol leluhur juga merupakan sumber masalah yang besar. Dia tidak hanya harus berhati-hati terhadap para ahli manusia yang akan mencoba untuk merebut simbol leluhurnya, tetapi dia juga harus waspada terhadap Imo itu yang disembunyikan di suatu tempat yang tidak diketahui. Setelah tahun-tahun ini, Lindong juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang IMO ini. Dia jelas menyadari betapa menakutkannya mereka. Jika dia menjadi sasaran, kemungkinan nasibnya akan sangat mengerikan. Jika kamu takut akan masalah seperti itu, yang perlu kamu lakukan hanyalah meninggalkan simbol leluhur. Yan berbicara dengan lemah. Lindong sedikit terkejut setelah mendengar ini. Dia segera membuka mulutnya dan tertawa. Ketajaman terbentuk di dalam mata hitam pekat itu saat dia tertawa, tidak ada alasan untuk membuang sesuatu yang menjadi milikku. Terlepas dari siapa dia, bukanlah tugas yang mudah untuk mencoba merebut sesuatu dariku. Wajah muda lindung tiba-tiba berubah menjadi ganas setelah suaranya terdengar. Sejak kapan dia takut pada siapapun selama bertahun-tahun, setelah dia meninggalkan kota Kingyang yang kecil. Jadi bagaimana jika itu Imo? Akan datang suatu hari ketika aku, Lindong, akan cukup kuat untuk membuat Imo gemetar ketakutan. Yan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, Lindong dapat merasakan bahwa batu leluhur di dalam tubuhnya tampaknya telah mengeluarkan desahan puas. Saudara Lindong, lihat di depanmu. Mu Lingsan, yang berada di samping Lindong, tiba-tiba berteriak saat yang terakhir sedang mengobrol dengan Yan di dalam hatinya. Tangan kecilnya menunjuk ke depan. Ada arena yang rusak di depan mereka. Pada saat ini, sepertinya ada beberapa manusia yang hadir di sana. Lindong melihat ke arah dan matanya mengeras. Cahaya hijau melonjak dari dalam tubuhnya. Setelah memperingatkan M. Ling San untuk berhati-hati, dia perlahan-lahan melambat. Akhirnya, dia melayang di udara di atas arena yang rusak. Setelah mendekati arena, Lindong akhirnya menemukan bahwa ada hampir seribu sosok manusia yang duduk di arena yang hancur. Namun, sosok manusia ini telah kehilangan semua kekuatan hidup. Tubuh mereka tertutup debu, dan mereka tampak layu. Lindong ditangguhkan di udara. Ekspresinya muram saat dia menatap pemandangan ini. Dia menemukan bahwa mereka semua menghadap ke selatan, dan masing-masing dari mereka telah mengangkat satu tangan seolah-olah mereka menggabungkan kekuatan mereka untuk bertahan melawan sesuatu. Namun, dari situasi ini, sepertinya pertahanan gabungan mereka telah gagal. Lindong melengkungkan bibirnya. Bahkan seribu ahli yang bekerja sama masih mengalami nasib yang begitu menyedihkan. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya Imo itu yang telah menyerang gua ini saat itu. Saudara Lindong, seseorang datang dari belakang. Berdiri di sampingnya, Mu Lingsan tiba-tiba melirik ke belakangnya. Banyak suara angin yang menderu dipancarkan dari tempat itu. Sepertinya ada banyak ahli yang terus-menerus memasuki gua ini. Suara angin yang menderu itu cukup tergesa-gesa. Dalam waktu kurang dari 10 napas, 100 lebih angka datang dengan tergesa-gesa. Akhirnya, mereka juga tertarik dengan pemandangan yang tidak biasa ini dan berhenti tidak jauh dari tempat Lindong berada. Para ahli itu melirik lindong sebelum mengarahkan pandangan mereka ke arena. Ada kejutan yang kaya melintas di mata mereka. Meskipun mereka tidak menyadari apa yang terjadi di sini, situasi ini masih sedikit mengkhawatirkan. Itu hanya sekelompok orang mati. Apa yang bisa dilihat? Ada beberapa orang di kerumunan yang tidak sabar. Mereka segera melambaikan lengan baju mereka sebelum embusan angin liar bertiup dan langsung menyapu arena. Seribu sosok manusia itu langsung berubah menjadi debu dan tersebar ke angin liar saat berlalu. PFFT tidak ada harta sama sekali. Beberapa ahli tanpa sadar melengkungkan mulut mereka ketika mereka melihat arena yang kosong. Hah? Masih ada mayat yang belum menghilang. Beberapa orang akan pergi ketika seruan terdengar. Orang bisa melihat 18 sosok keriput masih duduk diam tubuh mereka sebenarnya tidak membusuk dari erosi waktu. Ada harta karun. Mata beberapa orang segera menjadi cerah setelah melihat ini. Karena mereka mampu menahan erosi waktu, jelas bahwa orang-orang ini adalah individu yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Oleh karena itu, pasti ada beberapa harta pada mereka. Lebih dari 10 sosok bergegas maju di bawah daya pikat harta karun. Setelah itu, mereka mendarat di dekat 18 sosok keriput. Mata Lindong menatap tajam ke 18 sosok keriput. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sensasi gelisah melintas di hatinya. Matanya berkedip sesaat sebelum dia tiba-tiba meraih M.U. Lingshan dan bergegas mundur. Bang! 18 sosok keriput di alun-alun yang awalnya kehilangan semua kekuatan hidup, tiba-tiba membuka mata mereka yang dalam saat tubuh mereka bergegas ke depan. Api hitam yang jahat dan dingin melompat dari dalam mata mereka sebelum api segera menyapu. Ah! Begitu sepuluh sosok yang menyerbu ke depan, menyentuh api hitam, mereka segera berubah menjadi debu. Jeritan menyedihkan segera terdengar. Bang! Delapan belas sosok manusia yang keriput itu perlahan berdiri pada saat ini sebelum api hitam jahat menyebar. Setelah itu, mereka mengangkat kepala mereka dan mengunci ratusan orang yang tercengang di depan. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Kian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. B. bye